wal asri demi masa atau demi waktu asar innal insana lafi khusrin manusia itu ada dalam kerugian illa alladhina amanu wa amilu saliat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw yang tidak akan pernah merugi nih satu amanu orang-orang beriman orang kalau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan bahagia Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, Rahman untuk seluruh makhluknya, Rahim Allah kasih buat orang-orang yang beriman. Dan kapan nanti di akhirat Saya sampaikan ada satu kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Abdullah bin Amr. Ada seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bicara akhirat, dan orang ini disodorkan kepadanya. Dia punya sembilan puluh sembilan kartu, makanya hadis ini sering disebut dengan "bitokoh". Hadis "bitokoh" artinya bicara tentang kartu. Ada kartu, dan kartu itu jumlahnya sembilan puluh sembilan. Dan apa isi dari kartu yang 99 itu? Itu adalah catatan amal orang tersebut Dan catatannya adalah penuh dengan dosa Dan Bapak Ibu tahu berapa banyak kira-kira Satu kartunya adalah isi catatan dosanya sejauh-sejauh mata memandang Kalau bicara sejauh mata memandang artinya nggak terkira kan gitu bahasa Depoknya bejibun, tahu bejibun. Nah, Seabrek-abrek. Jadi udah nggak kehitung lagi satu kartu saja, isinya adalah sejauh mata memandang dan itu jumlahnya 99 kartu. Ada yang menarik dialog Allah dengan hamba ini. Allah tanya. Ini kalau pakai bahasa saya ya. Ini catatan kamu ini kira-kira valid apa hoax? catatan 99 kartu ini isinya benar menurut kamu atau tidak? Si hamba itu dengan jujur mengatakan ini valid semua ya Allah benar. Catatan itu tentang saya benar semuanya. Yang kedua Allah tanya lagi. Apakah yang mencatat ini berbuat zolim kepadamu? Apakah kamu merasa dizolimi dengan catatan ini? Dijawab lagi enggak ya Allah, yang nyatet benar. Lah malaikat mana ada bohong? Malaikat nggak bisa disuap. Malaikat pokoknya yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Malaikat jujur. La ya ma'amarahum wa yaf'aluna ma taat apa yang diperintah dan tidak pernah membangkang kepada Allah. Itu malaikat. Lalu Allah tanya lagi Kira-kira kamu punya uzur nggak punya alasan nggak Atau kamu kira-kira masih punya nggak Sedikit saja catatan kebaikan Jawabannya enggak ya Allah nggak ada nggak ada Ya ini kan tinggal nunggu siksa ya Kalau bahasa kita nih Tapi apa yang terjadi Kata Allah subhanahu wa ta'ala tenang Akhirnya dikeluarkan satu kartu sakti ada satu kartu sakti Kata Allah, eh hey, masih ada Kamu masih punya satu kartu Dan ini Masih ada kebaikanmu Apa? Dalam kartu itu ada La ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Masih ada La ilaha illallah Lalu apa? 99 kartu itu ditaruh fi kifatin pada daun timbangan yang satu Lalu satu kartu yang isinya la ilaha illallah fi kifatin Ditaruh di satu daun timbangan yang lain Kalau pakai logika kita kira-kira berat yang mana Satu kartu dengan 99 kartu yang penuh dengan catatan dusta itu Dengan catatan keburukannya Berat yang mana? Kalau pakai logika kita 99 itu lebih berat Tapi karena rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang terjadi? Ketika ditimbang dua uh, daun timbangan ini Ternyata kartu la ilaha illallah Itu jauh lebih berat dibandingkan dengan yang 99 Beruntunglah orang-orang beriman Beruntunglah orang-orang yang meyakini La ilaha illallah Beruntunglah orang-orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Jadi ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah sayangnya Allah buat orang-orang beriman Maka jangan silau dengan orang-orang kafir Eh boleh nyebut kafir? Orang kafir di muka bumi ini ada mereka yang sukses, ada mereka yang berjaya, ada mereka yang kaya, ada yang mereka dapat jabatan tinggi, dan lain sebagainya. Dunianya saja, tapi akhirat nanti orang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahagialah orang-orang yang pernah mengucapkan "La ilaha illallah", meyakini "La ilaha illallah", bahkan nanti sistem hidupnya adalah "La ilaha". الا الله الايمان ستون و بضعون Bid'un wa wasittuna syubah. Iman itu ada 60 cabang. Adnaha yang paling rendah adalah imaqatul adza anit tariq, memindahkan duri dari jalan dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, sistem hidup sudah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Enggak ada yang dituju selain Allah. Dia cari ridhonya Allah. Dia meminta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah hanya kepada Allah. Assalamualaikum bersama saling sapa TV.